tambahnya biar tambah relax, biar tambah enak pikirannya ya. Sama mbak, jadi lihat-lihat saya, lihat saya ya. Sama mbaknya ini ya, setelah apa namanya saya sugesti ya, ini semua apa yang saya omongin ya, itu insya Allah akan terjadi ya, insya Allah akan terjadi dan benar terjadi satu detik. Oke, jadi gini mbak, sebenarnya mbaknya ini apa ya, ada unek-unek nggak mungkin dari suami, dari keluarga, ada nggak, ada yang diomongin nggak? Ada. Nah, insya Allah mbak ini jujur banget. Jujur tentang suami, gimana suami, ada masalah apa? Pengen nangis. Kenapa sih? Gak apa-apa, ini sini gak apa-apa yang itu. Yang pertama nih, temen. Kenapa? Nangis kenapa? Kesel sama suami. Emang kesel kenapa sih? Kenapa? Dia capek, 24 tahunnya disakitin terus. Disakitin apa sih? Di sini enggak apa-apa. Dulu. Aku bawa ke karang, jadi enggak percaya gitu. Mama tanya apa? Enggak apa-apa, sayang. Enggak apa-apa. Nanti mamanya enggak apa-apa. Terus? Mama kenapa ya? Sampai sekarang ke bawah. Ke bawah. Terus apa lagi? Mungkin ada unek-unek yang mungkin di hati ya, boleh diungkapin. Siapa tahu kita bisa bantu ya, mungkin dari temannya di sini. Iya. Dan si Allah tidur ya, kan? Jujur. Kadang suka pengen jadi apa yang saya mau. Apa itu? Ya, baik sih sebenarnya banyak berubah, cuma rasa trauma ini tuh masih takut kenapa takut kalau kenapa apa, jujur mbak, takut kalau disakitin. Takut disakitin lagi. Sebenarnya sih lebih banyak ke trauma, lebih ke trauma. Banyak trauma, jadi takut. Hanya itu aja ya yang sering di mungkin diunek-unek dari hati mbaknya tuh, itu saja. Hanya itu yang bikin pikiran enggak enak ya. Itu ya. Nah, jadi gini mbak. Mbak, lihat saya. Lihat saya. Sekarang tidur mbak. Tidur mbak. Ya. Agar agak kesini. Kameramen ya agak ke atas ya. Di sini ya, segini ya. Oke. Jadi gini, dengarkan sugesti saya, mbak, ya. Insya Allah yang tadi udah diungkapkan, mungkin itu unek-unek, mungkin itu apa namanya yang bikin sakit hati, yang bikin beban nggak enak di hati, yang bikin trauma mungkin kepanjangan. Jadi ya, insya Allah mbaknya ini setelah bangun saya sugesti ini. Soal mbaknya ini akan lupa dengan itu semua, lupa dengan trauma itu semua, benar-benar sekarang benar-benar lupa. Pokoknya insya Allah sehat, insya Allah bugar, dan insya Allah bahagia selalu. Pokoknya lebih kebahagia ya, insya Allah lebih bahagia sama semua, sama suami, sama anak-anaknya. Insya Allah perasaan-perasaan yang tadi gak enak yang diungkapkan itu akan hilang. Dan insya Allah semua ini akan jadi nyata dan akan jadi realita ya. Insya Allah ini jadi kenyataan ya. Dengarkan sugesti saya, insya Allah dengan hitungan ketiga mbaknya ini akan normal seperti semula dan tambah sehat, tambah bahagia, tambah bugar, terus hilang semua perasaan-perasaan yang bikin nggak enak di hati, yang bikin trauma di hati itu hilang semua ya. Dengan hitungan ketiga, 1, 2, 3 akan bangun normal seperti semula. Terus ke atas.